Halo bosku, kembali lagi bersama saya Iwan Hartanto di channel Era Mobile. Pada hari ini kita akan coba untuk unboxing dan review secara singkat untuk Oppo terbaru yaitu Oppo A15s. Oke, langsung saja, nggak usah lama-lama, kita buka unboxing dulu untuk Oppo A15s ini. Oppo A15s ini dibanderol dengan harga 2,3 juta. Hari ini kita akan coba untuk unboxing yang berwarna warnanya biru misteri. Biru misteri, oke. Jadi ada dua warna, hitam sama biru ya nih. Nah, ini sama, biru kita buka satu aja. Oke, di sini di bagian depan ada baca Oppo di sini 464. Di sininya Oppo A15s. Nah, di bagian sisi kiri Oppo, sisi kanan Oppo, atas nggak ada apa-apa. Yang di bagian belakang ada selling point-nya, ada 4 di sini, 4 GB RAM, 64 GB ROM. Nih, LCD-nya 6,52 in HD Plus screen. Baterainya 4230 mAh. Nih, 3 kamera. Di sini biru misteri, didesain oleh Oppo Indonesia, diproduksi oleh PT Bright Mobile Telecommunication. Oke, langsung aja kita buka isi yang di dalamnya. Ini kita. Ini baru. Ini kayaknya buat pengganti A53 mungkin ya. A53 udah A53 tapi masih produksi juga sih. Harganya bentur ini. Oke. Oke. Nah, ada lapisan lagi. Oke, di sini ada dapat jelly case. Sini. Jelly case-nya seperti ini. Oke. Sini ada SIM card ejector, ada kartu garansi, ada petunjuk penggunaan. Oke, seperti biasa di sini. Kita sisihkan dulu. Nah. Ini ada kertas pemisah, dia dapat handsetnya nggak dapat. Ini masih. Oh, ini masih pakai portnya, masih pakai micro, belum pakai type C. Nah, ini oke, 10 watt 2 ampere 5 volt 10 watt ini untuk pengecasannya. Oke, langsung kita ke handphonenya. Ini kurang lebih sama mungkin dengan A15. Nah, ini warnanya lebih apa tadi, biru misteri. Nah, ini seperti ini tampilan belakangnya, desainnya. Di sini ada baca Oppo. Nah, di belakangnya ada, masih ada fingerprintnya, belum set fingerprint, dia masih di belakang. Ini tampilan kameranya, 3 kamera, 1 flash di sini ya. Oke, AI kamera. Di bagian sisi sebelah kanannya ada tombol on off dan tombol volume. Di bagian atas tidak ada apa-apa. Di bagian sisi sebelah kiri ini ada SIM card ininya. Coba kita buka ada berapa. Oh, ada 3 slot. 2 slot untuk kartu SIM card dan 1 slot buat micro SD, buat pinjam eksternal penyimpanannya. Oke. Di bawahnya ada kabel jack 3,5 mm, mikrofon type, bukan type C, micro USB. Ini speakernya. Untuk panjangnya sendiri 164 mm, lebarnya 75,4 dan tebalnya 7,9 mm. Untuk beratnya sendiri 177 gram. Nah, oke. Langsung kita untuk layar yang dipakainya tadi 6,5 inch HD Plus screen 720x1600 pixel, IPS LCD masih ini ya, dengan water drop di sini, kamera selfie-nya di bawah di bagian tengah. Untuk kameranya sendiri belakangnya dia 3 kamera, dengan kamera utamanya 13 megapiksel. Untuk makro 2 megapiksel, untuk deepnya 2 megapiksel. Di sini ada lampu flashnya.
untuk kamera selfie atau kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Oke, langsung kita buka dulu untuk menu di dalam kita sekilas. Nah, untuk dari segi performanya, ini dibekali RAM-nya 4GB, internalnya 64GB. Jadi cukup lumayan sih, 464. Dan untuk baterainya tadi 4230 mAh dengan sistem pengecasannya 10 watt berkapasitasnya. Terus untuk chipset yang digunakan di Oppo A15s ini adalah MediaTek Helio P35. Ya, so-so lah. Oke. Oke, bentar, kita masuk dulu. Dan untuk Android-nya memakai Android 10. Color OS-nya 7.2. Di belakangnya ada fitur ini untuk fingerprint keamanannya. Oke. Oke, kita tes. Color OS 7, oke. Nah, ini tampilan awalnya untuk Oppo A15s. Coba kita sekilas kita lihat menu-menu apa aja yang di dalamnya. Ini seperti biasa, high comfort, oke. Oke, nggak ada apa-apa lagi di bagian ininya, fitur-fiturnya yang udah di aplikasi yang di dalamnya seperti ini. Oke, kita buka di kamera sekilas. Seperti biasa, coba kita cobanya. Oh, ini fiturnya night, dia ada fitur night, ada video, ada foto, portrait, bokeh. Nah, ini di slow-mo-nya ada expert pro, panorama, makro, stiker, timelapse. Kita sekilas saja, kita di mode foto. Nah, right. Ini hasilnya. Oke. Menurut saya sih cukup sekian lah untuk unboxing ini ya. Nah, stay terus di channel Era Mobile untuk video terupdate lainnya. Terima kasih.